Okay, this morning we want to release some snake and white pleated eagle. We are from Bali Wildlife Rescue Center Tabanan and Bali Reptile Rescue. Please come have a look. This white pleated eagle ready for release. We can go to the West Bali National Park. And then we have some snake from rescue and we also can release today. We have some yellow striped racer, reticulatus python and wolf snake. And then let's go following us for release the animal back to the natural habitat. Thank you. Baik, selamat pagi, ya terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah yang ke-49 ini, kita akan melakukan pelepas liara. Ini jenis burung elang laut, white-bellied eagle. Ini juga ada landak, ada luak, beberapa ular yang tidak berbisa. Oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi elang laut ini adalah ciptaan dari PKSDA yang kita rehabilitasi di PPS, Pusat Penyelamatan Satwa Tabanan. Oke. Okay. Sampai dia bisa makan sendiri, insting alaminya keluar, kita siap untuk melepasnya. Ini merupakan salah satu tempat yang baik, habitat dekat dengan laut dan juga banyak hutan di sini. Okay. Nah, dengan kegiatan pelepasan ini kami berharap kita semua seluruh masyarakat mampu dan memberikan kontribusi untuk melestarikan kelestarian satwa, khususnya di daerah Jembrana yang kita lepas sekarang ini. Okay. Dan juga kepada adik-adik penerus generasi kita nanti agar bisa peduli terhadap satwa yang kita lepas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lakukan pelepasan, Bapak Direktur. Yeah. Satu, dua, tiga. Sini Bu ya. Iya. Ya nanti dia turun. Pintu depannya. Ya dari situ bantu itu foto. Ini foto dulu. Lepas. Ayo ke kiri. Nah dia belum. Sekarang jangan mundur deh. Jangan mundur. Iya kan. Iya. Ini fotonya, Sebentar saya ikut ya, Pak. Saya ikut Bapak pegang kepalanya, Pak. Mandrain, Dek. Awan ya. Jangan. Oke.